Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, kita masih membahas dan mempelajari, mentadabburi hadis ke-22 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika shay'a a'adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, bagaimana pendapatmu jika aku mendirikan sholat yang wajib, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun dari itu semua, apakah aku akan masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya." Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang at-tariq ilal jannah, jalan menuju surga. Kali ini kita akan masuk ke bagian berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama seputar makna dan kandungan hadis ini adalah asy-syauq ilal jannah, merindukan surga. Merindukan surga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setiap kita pasti merindukan surga. Setiap orang beriman merindukan surga. Karena orang beriman meyakini bahwa kehidupan sekarang bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan sekarang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 185, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah mataul ghurur, kesenangan yang memperdaya. Kesenangan mata al-ghurur yang memperdayakan. Dunia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesenangan. Karena memang dunia ini menyenangkan. Siapa yang tidak suka atau tidak senang kepada harta? Siapa yang tidak suka kepada materi?
Siapa yang tidak suka kepada jabatan umpamanya? Begitu menyenangkannya dunia, sehingga banyak orang yang tertipu, banyak orang yang lalai. Allah mengatakan, "Alhaakumut takatsur." Kalian telah dilalaikan oleh takatsur. Apa itu takatsur? Takatsur adalah perlombaan, kompetisi. Perlombaan, kompetisi mengejar dunia. Alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan oleh takatsur, perlombaan dan kompetisi mengejar dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk pintu kubur. Maknanya adalah perlombaan dan kompetisi mengejar dunia tersebut tidak akan berakhir kecuali kalau kita sudah sampai ke kubur. Mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bahwa kesenangan yang menipu itu beliau mengingatkan, aksiru min zikri hadhi min ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dunia itu memang nikmat, lezat. Nah, yang memutuskan itu adalah kematian. Aksiru min zikri hadhi min ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, pemutus kelezatan, yaitu kematian. Di lain hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita semua agar kita tidak tertipu dan tidak terpedaya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, kata beliau, yang kebanyakan kita tertipu olehnya, terpedaya olehnya. Yang pertama, nikmat kesehatan, nikmat dunia. Wal faragh, yang kedua, nikmat kesempatan atau nikmat waktu, juga dunia. Nabi mengatakan banyak dan tidak sedikit orang yang terpedaya dan tertipu oleh kedua nikmat ini, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Tertipu karena mereka tidak menggunakan nikmat ini untuk ibadah kepada Allah, untuk berbuat ketaatan. Tertipu karena mereka menggunakan kedua nikmat ini untuk berbuat maksiat, tidak menggunakannya untuk
amal soleh yang menjadi bekal untuk kehidupan yang kekal abadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah mengawali dengan satu peringatan, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu, balasan dari amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan Allah balas. Balasan itu Allah berikan di dunia sebelum di akhirat. Tetapi balasan yang Allah Ta'ala berikan di dunia belum sempurna, disempurnakan nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Maka keberuntungan bagi orang beriman adalah satu, selamat dari azab. Yang kedua, berhasil masuk surga. Itulah keberuntungan. Suksesnya manusia di dunia ini sama sekali tidak bisa dijadikan standar keberuntungan. Karena dunia disebut sebagai mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu, kesenangan yang semu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di akhir surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang merindukan surga. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwasanya sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang merindukan berjumpaan dengan Tuhannya, maka barang siapa yang menginginkan, yang merindukan berjumpa dengan Tuhannya di surga, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita syarat bagi orang yang merindukan surga, merindukan perjumpaan dengan Tuhannya di surga. Falyamal 'amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan perbuatan syirik dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'allahi ahabba liqa'ahu wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu." Barang siapa yang mau berjumpa dengan Tuhannya, barang siapa yang mau berjumpa dengan Allah, maka Allah pun mau berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak sudi berjumpa dengannya. Man ahabba liqa'allah ahabba liqa'ahu. Barang siapa yang mau berjumpa dengan Allah, yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah pun rindu berjumpa dengannya. Dan orang yang tidak mau berjumpa dengan Allah karena dia tahu risikonya, akibatnya, maka Allah pun tidak menginginkan perjumpaan dengannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah menjelaskan dua keadaan manusia saat digotong. Manusia yang digotong menuju kubur. Kalau kita membawa jenazah ke pemakaman, ke kuburan, jenazah yang kita gotong, yang kita bawa ini, Bapak Ibu, berbicara. Nabi mengatakan semua makhluk mendengarnya kecuali manusia. Apa yang ia ucapkan? Jika yang kita gotong ini orang beriman, orang soleh, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, yang merindukan surga, apa dia bilang? Qaddimuni, qaddimuni. Ayo segera, ayo segera, ayo cepat, cepat. Kenapa mau cepat? Dia mau istirahat. Istirahat dari capeknya dunia, lelahnya dunia, beratnya fitnah dunia. Istirahat. Karena nanti di lain riwayat Nabi menjelaskan ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat, lewatlah beberapa orang yang sedang menggotong jenazah ke pemakaman. Sesaat setelah rombongan ini lewat, Nabi mengatakan, "Amustarihun minhu, amustarihun huwa, au mustarahun minhu." Kira-kira orang yang jenazah yang lewat tadi, jenazah yang mau istirahat atau justru makhluk yang ditinggalkannya yang mau istirahat? Jadi kalau ada orang meninggal, Bapak dan Ibu, kemungkinannya hanya dua. Orang yang meninggal, satu,
orang itu mau istirahat dari capeknya dunia, lelahnya hidup di dunia ini, atau justru makhluk-makhluk, ada tiga makhluk yang Nabi sebutkan yang mau istirahat kalau orang seseorang meninggal. Satu manusia, yang kedua tanaman, yang ketiga binatang. Apakah dia mau istirahat atau orang makhluk-makhluk yang ditinggalkan yang mau istirahat? Orang yang beriman, ketika dia meninggal, dia istirahat. Dari capeknya, lelahnya, uyuhnya hidup di dunia. Sebaliknya orang yang fajir, orang yang durhaka, durjana, yang istirahat, kita semua yang ditinggalkan. Alhamdulillah kita istirahat dari kejahatannya. Kita sekarang bisa istirahat. Kenapa? Selama hidup di dunia dia bikin onar, dia bikin susah orang. Ya. Alhamdulillah kita sekarang istirahat, tenang. Selama hidup di dunia dia bikin kerusakan, mengganggu orang. Bukan hanya makhluk manusia yang terganggu, binatang pun terganggu, pohon-pohon terganggu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ketika kita membawa jenazah, jenazah yang kita bawa ini berbicara. Jika dia orang beriman, dia mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Ayo segera, cepat. Bawa istirahat. Adapun yang kedua, manusia durjana, manusia durhaka. Apa dia bilang? Ngomong juga. Tapi yang diucapkan, aina tadhhabu nabi? Hei, kalian semua yang membawa saya, mau dibawa kemana saya ini? Aina tadhhabu nabi? Kalian mau bawa kemana saya? Dia tahu akibatnya. Nabi mengatakan semua makhluk mendengar ucapan ini kecuali manusia. Kalau manusia mendengar, dia akan pingsan mendengarnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, agama menganjurkan kita semua, apabila seseorang meninggal dunia, segera kita urus jenazahnya, selenggarakan jenazahnya, segera dikubur, nanti tunggu-tunggu. Kita berbaik sangka dia termasuk orang yang baik, berhusnuzon, orang yang soleh, yang sudah banyak menyiapkan bekal, dan dia memang mau istirahat. Untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang saleh, a'attu li ibadiyas salihin ma la 'ain ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Telah aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang dalam pikiran manusia. Itulah kenikmatan surga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan mentadabburi beberapa ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, memohon surga dan berlindung dari neraka adalah jalan para anbiya, jalan para rasul,
juga jalan seluruh para aulia, as-sabiqun, al-muqarrabun, dan ashabul yamin, memohon surga, meminta surga, merindukan surga. Karena Bapak dan Ibu, ada orang yang mengatakan dalam beramal kita tidak boleh mengharapkan surga. Mereka mengatakan menginginkan surga atau mengharapkan surga itu menafikan keikhlasan. Orang beramal tetapi minta imbalan, maka keadaannya tidak lebih daripada seorang buruh atau pekerja. Dia bekerja kemudian dia minta upah. Orang yang minta upah berarti pamrih. Kalau pamrih berarti tidak ikhlas. Kita sholat, dengan sholat kita mengharapkan surga, minta balasan surga. Duduk di majelis ilmu, kita minta balasan surga. Yang tidak lain adalah pahala. Semua kebaikan, amal soleh yang kita lakukan, kita mengharapkan dengannya pahala. Pahala itu upah. Lalu mereka mengatakan ini semua menafikan keikhlasan. Jadi orang beramal bukan karena Allah, tetapi mengharapkan balasan, mengharapkan upah. Benarkah demikian? Imam Ibnu Taimiyah memberikan jawaban. Memohon surga, menginginkan surga, dan takut kepada neraka adalah jalan para anbiya, para rasul, jalan para aulia, jalan para orang-orang saleh. Apa maknanya? Maknanya itulah jalan yang benar. Karena jalan yang kita ikuti adalah jalan mereka. Beramal, beribadah mengharapkan surga sama sekali tidak menafikan keikhlasan. Karena kita mengamalkan dan menginginkan sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Faman kana yarju liqa rabbihi falyamal 'amalan shalihan. Maka barang siapa yang merindukan surga, mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, apa kata Allah? Hendaklah dia beramal. Artinya kita beramal memang mengharapkan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doanya? Doanya adalah memohon surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga. Bapak Ibu, siapa yang berdoa ini? Yang berdoa adalah Rasulullah. Orang yang sudah dijamin surga. Orang yang dosa-dosanya sudah Allah ampuni. Bahkan bukan saja dosa, kalau umpamanya Nabi berdosa, bukan saja dosa yang telah dilakukan, bahkan dosa yang belum dilakukan sekalipun sudah Allah ampuni. Rasulullah adalah ahli surga secara pasti. Jangan kita terpengaruh oleh ucapan orang yang mengatakan surga atau Nabi Muhammad belum tentu masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahli surga.
ada jaminan surga secara pasti kepada beliau pun berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga dan segala sesuatu yang dapat mendekatkan diriku kepada surga tersebut, baik itu perkataan maupun perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari siksa neraka dan apa-apa yang dapat mendekatkan diriku kepada neraka tersebut, baik perkataan maupun perbuatan. Ini doa Rasulullah. Nah, sekarang kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berdoa seperti itu, apakah kita lebih baik daripada Rasulullah? Lalu bagaimana mungkin orang mengatakan kita tidak boleh mengharapkan surga? Ketika kita beramal, tidak boleh mengharapkan surga. Tetapi kita beramal murni karena Allah. Kita tidak boleh beramal karena takut dengan dahsyatnya neraka. Tapi kita beramal murni ikhlas karena Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi harapan kita untuk mendapatkan surga dan rindunya kita kepada surga serta takutnya kita kepada neraka sama sekali tidak menafikan, Bapak dan Ibu, tidak menafikan makna keikhlasan. Karena keikhlasan itu adalah kita beramal semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah Allah? Dialah yang telah menjanjikan kepada orang yang beramal kenikmatan surga. Dialah yang menyampaikan ancaman bagi orang-orang yang istikbar, menyombongkan diri dengan tidak beribadah kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin.